dengan judul ya, bosku, saya akan coba ya, coba so tahu ya. Kita coba so tahu membagikan tutorial nih. Tutorial sebenarnya sih ya. Ya pengalaman lah gitu kan, pengalaman kita mancing di pulau. Khususnya di Pulau Seribu ya, kalau kita tinggal di Jakarta. Jadi mancing ke Pulau Seribu untuk mancing apung ya. Ini bukan mancing di pulau pinggiran, tapi mancingnya mancing ngapung di perahu. Jadi untuk targetnya ini emang kalau di Pulau Damar itu jackpotnya sendiri. Misalnya terus barakudanya juga lumayan agak banyak ya. Jadi sesuai judul aja ya bosku ya. Judulnya ada rangkaian umpan biaya dan jam berangkat. Jam berangkat juga penting ya bosku. Oke deh bosku, langsung ya ke penjelasannya. Ya bosku, jika ada yang bertanya-tanya di belakang saya ada papan tulis. Emang ini buat pilihnya di tempat kerjaan saya ya, di sekolahan. Jadi kalau ada bosku yang anak ke sekolah, itu saya di sekolah dasar ya, dimanapun sekolah dasarnya. Makanya bantu like dan subscribe bosku. Tinggal di sekolahan, saya penjaga sekolah. Jadi bikin video di ruang kelas ini bosku, ada papan tulis ya di belakang, bisa ada bacaannya loh. Oke bosku, terlanjut ya ke pembahasan yang pertama nih. Yang pertama rangkaian bosku nih. Jadi rangkaian itu ada dua rangkaian ya, untuk di mancing barakuda, mancing tenggiri, ada dua rangkaian bosku, tergantung umpannya. Jadi untuk yang pertama ini ada dua kail seperti ini bosku. Jadi dua kail, kailnya nomor 14, necklinenya necklin kawat ya, necklin kawat seperti ini, stainless, ukurannya ada yang 20 atau 25 ya bosku ya, 22 LB. Nah seperti ini bosku rangkaiannya. Jadi kailnya ada dua seperti ini. Ini untuk mancing barakuda dan tenggiri. Jadi untuk mancing barakuda dan tenggiri bosku. Ini seperti ini ya. Ini yang pertama nih. Rangkaian yang pertama seperti ini. Jelas ya bosku ya. Mudah jelas lah seperti ini ya. Ada dua kail. Ini kili-kili. Di sini kasih kita ya sekitar 5 jari lah atau sejengkal ya bosku ya jaraknya. Ini yang kail yang rangkaian pertama bosku. Untuk rangkaian yang kedua biasanya kita gunakan 4 atau 5 kail seperti ini. Sama sih kayak yang dulu tadi, cuma hanya tambahin aja ya, tambahin 2 lagi, kalau nggak 3 lagi, jadi 5 atau 2 kail gitu ya, tergantung umpannya, nanti kita jatuh umpannya ya bosku. Nah seperti ini nih rangkaiannya, ada 4 kail atau 5 kail ya, tergantung nanti umpannya juga, jadi ada yang 2 kail dan 4 kail seperti ini ya bosku ya. Mudah-mudahan cukup jelas ini videonya. Oke bosku. Nah, itu untuk rangkaiannya bosku. Dan yang kedua umpannya bosku, umpan. Jadi kalau saya mancing ke sana itu saya nggak pernah bawa udang ya, nggak pernah buang udang hidup. Jadi kita nanti ke sana itu beli umpan di bagan apung. Kita beli di bagan cumi ya. Nanti sana ada bagan cumi, kita beli cumi. Beli cumi, beli teri, teri mati ya, cumi mati juga. Nanti di sana kita beli. Termasuk juga umpan hidup seperti tembang atau selar atau misalkan ikan kembung, nanti di sana kita belinya. Cuman untuk ikan hidup itu, umpan hidup itu, kita emang rezeki-rezekian. Kalau pas lagi dia ada naikin di jaringnya, kita kebagian. Karena kita beli umpan hidup itu bisa subuh. Kita belinya subuh ya, pagi-pagi banget kita ke bagan beli umpan hidup untuk mancing tenggiri, ngoncer tenggiri. Untuk umpannya yang dua kail ini kita gunakan kalau misalkan mancing barakuda, gunakan cumi, bisa digunakan cumi ya buat mancing barakuda. Kalau untuk tenggiri biasanya umpannya umpan hidup yang dua kail ini, misalkan ikan tembang, ikan kembung, ikan selar yang hidup ya. Jadi ini yang kita gunakan dua kail. Ini yang kita cantolin ke sirip ikan di atas, kembung ikan ini nggak dicantolin ya, ini biar begini aja nanti biarin. Ini yang nyantol cuma satu aja, yang kail paling atas yang nyantol di ikan, di punggung ikan gitu ya, umpan hidup. Untuk rangkaian yang keempat kail ini atau lima kail ini biasanya kita gunakan kalau misalkan kita nggak dapet umpan hidup. Biasanya saya suka beli layur, kalau ada layur beli layur ya. Jadi kalau nggak dapat banget umpan hidup, kita beli layur aja, di bagannya suka dapat layur ya, kita pakai layur. Kailnya sama 14 juga ya. Jadi ini untuk umpannya ikan layur.
Jadi di sana saya nggak pakai belut ya, kalau di sini kita kan pakai belut ya. Kalau di sana kita pakai ikan layur buat tenggirinya ya, gitu bosku. Kalau ini bosku tenggiri aja nih di pulau. Kalau ini bisa kita tenggiri iya main, kalau tidak pun bisa pakai kayak yang dua ini ya. Jadi buat cumi atau umpan ikan hidup buat barakuda atau tenggirinya bosku ya. Itu bosku untuk beli umpan, di sana saya beli di Bagan Apung ya. Gitu. Kalaupun kalau kita mau juga bisa motrek bisa. Cuman bisa kelamaan kalau bisa kita motrek. Jadi saya suka beli di Bagan Apung, beli cumi, beli teri, beli ikan hidup ataupun beli layur yang sudah mati ya. Kalau kita enggak kebagian umpan hidup. Yang ketiga, nah ini bosku yang paling penting, biaya nih, biaya nih. Jadi biaya itu emang agak lumayan ya kalau ke pulau itu menurut saya agak lumayan sih ya gitu ya. Jadi enggak dibilang murah, enggak, dibilang mahal juga, enggak sebenarnya sih ya. Jadi kita mancing itu satu perahu itu, kalau perahu yang otok-otok ya, perahu yang kayu, angler minimal maksimal lah gitu ya, 5 orang. Anglernya 5 orang maksimal itu kalau di perahu yang kayu ya, karena kalau udah 6 itu udah kepenuhan, kita belibet mancing. Jadi bisa 5 orang sih ya, kalau berangkat mancing itu 5 orang, kalau enggak 4 orang. Ya lebih sedikit lebih bagus. 3 orang, 4 orang lebih bagus gitu kan. Cuman hanya mungkin biayanya dibaginya agak lumayan gitu. Jadi berapa sih biayanya untuk mancing kapal itu? Kalau mancing di kapal kita lewatnya, kalau saya sih dari Batara Jaya ya, Batara Jaya Ancol yang Wisma Atlet, itu biaya kapalnya untuk sekarang ini 1 juta. Sabtu Minggu itu 1 juta ya, bosku. Untuk biaya kapalnya aja. Untuk umpannya biasanya kalau kita beli umpan itu cumi teri itu saya biasanya paling 200 ribu. 200 ribu tambah lagi paginya kita kalau ada umpan hidup kita beli lagi tambahin bisa 100 ribu. Jadi disiapkan aja buat umpan 300 ribu. Berarti kalau misalkan kita kapal 1 juta umpan 300 ketahuan 1,3 ya. Jadi dibagi 5 orang. Bagi 5 orang pemancing bosku biar enggak terlalu berat. Karena kita kan belum beli es, makan, minum, rokok. Kita beli rokok kapten juga ya. Masa kapten kita nggak beli rokok kapten ya. Baca tip kapten lah gitu kan. Jadi budgetnya sekitar 1,5 lah gitu kan. Dibuat beli es, segala macam makanan, apa gitu kan. Rokok sih mungkin tanggung sendiri masing-masing ya. Jadi itu bosku untuk biayanya ya. Jadi biaya kapal itu 1 juta. Kalau dilihat Batara Jaya ya. Gitu. Terus untuk umpan ya, siapkan 300 ribu lah untuk umpan aja ya. Jadi itu khusus umpan 300 ribu. Jadi es paling ya 20 ribu lah kalau untuk es ya. Es yang balokan itu belinya 20 ribu udah cukup banyak. Karena kalau kita gak bawa es, sayang ikan bisa busuk sampai pagi ke siang itu ya. Oke bosku, itu biaya mungkin jelas ya bosku ya. Jadi biayanya sekitar 1,5-an lah dari kapal, umpan, dan makanan kapten, rokok kapten, segala macam lah pokoknya ya. Pokoknya 1,5 lah budgetnya, kira-kira segitulah ya. Lebih patungannya lebih lagi ya, lebih bagus lagi. Jadi misalkan patungannya bisa gede-gede lagi, 400-an ya lebih bagus lagi ya gitu. Cuman pasti biasanya saya anggarin segitu, 1,5 kita bagi 5 orang nih gitu kan. Jadi gak terlalu berat lah gitu. Terus yang terakhir nih bosku, jam berangkat. Nah ini paling penting sebenarnya ya, jam berangkat itu. Bahkan setiap saya tanya di setiap dermaga, biasanya berangkatnya pagi, subuh gitu kan, berangkat subuh. Sedangkan perjalanan itu kalau pakai perahu yang kayu itu, kalau dari Batara ya, itu bisa 2 jam, 3 jam perjalanan itu ke spot Pulau Damar itu. Makanya saya biasanya kalau berangkat itu malam, jam 8 malam itu udah start. Jadi jam 8 kita dari rumah lah gitu ya, terus dia nyampe ke dermaga ya 9 malam. Itu udah siap-siap nih, udah lengkap lah persiapannya ya, udah lengkap banget. Kita berangkat, start jam 9 dari dermaga nih, kalau dari Batara Jaya. Jadi kalau bos-bosku yang mau lewat Batara Jaya, biasanya katanya ngasih tahu sih, berangkat malam ya gitu kan, jadi kita tahu. Jadi gitu. Nah, malam jam 8 kita start, jam 9 kita berangkat mulai. Nyampe spot itu kira-kira jam setengah 12 atau jam 12 itu biasanya. Gitu. Nah, itu dikit kita langsung ke Bagan dulu, kita ke Bagan. Malam itu jam 12 itu kita beli umpan. Biasanya kalau malam itu kita beli umpannya cumi, teri, kalau enggak layur. Nah, kita beli itu
di bagan cumi itu, di bagan apung itu kita beli. Setelah dia naikin jala, kita jaring-jaring, kita beli. Lalu kita masukin ke, kan nanti ada es, ya, nanti harus siapin kok tray-traynya sama kapten kapalnya. Nah baru setelah itu baru kita ke spot mancingnya. Misalkan ke pas dekat pulau Damarnya, nanti katanya biasanya tahu titiknya dia. Makanya kalau mancing ke Damar itu kalau kita kaptennya kurang paham, sayang, kita sayang biaya, sebenarnya cuma hanya mancing di karang, di kerapu, turisik kecil-kecil, sayang gitu kan. Jadi kalau misalkan kaptennya yang paham itu, berpengalaman, tahu spot, biasanya kita dibawa ke tempat-tempat yang bagus gitu kan. Terus biasanya kalau malam itu serangannya barakuda, biasanya hanya barakuda aja ya, barakuda, makanya kita mancing pakai cumi. Dua kail ini, kail nomor 14, jadi kita mancing barakuda. Jadi kalau kita lagi pas lagi bagus, air bagus, cuaca bagus, rezekinya bagus, itu bisa penuh, sebok itu, sebok yang besar itu ya, sebok yang besar itu tuh, itu bisa penuh bosku kalau kita lagi bagus barakudanya. Mungkin kalau lagi pas bagus banget, yang pernah saya alami ya, sebelum saya buat YouTube, saya mancing ke sana itu dari jam 12 malam itu, jam 1 malam mulai turun kail ke bawah itu, dari sampai jam 5 subuh kita nggak berhenti narikin ikan, sampai yang rokok pun nggak sempat, saking ikannya lagi rame di bawah itu. Nah untuk tekniknya ada di video saya sebelumnya, teknik mancing barakuda malam di sana itu ada tekniknya juga, ada berapa meter ke bawah gitu kan. Nanti ada di video saya yang sebelumnya yang saya upload ya bosku, nanti di linknya di deskripsi ya bosku ya. Saya nggak pernah bawa udang, jadi udang itu di bawah hanya ketika musim ikan jenaha aja, ikan jenaha lagi banyak, kita bawa udang, boleh kita bawa udang itu pun nggak usah banyak lah gitu kan, kita lagi musim ikan jenaha sana baru kita bawa udang. Selanjutnya kita pakai cumi, pakai teri, pakai umpan hidup, ikan layur kan umpannya. Jadi untuk ikan tenggiri kalau siang itu kita moncer atau dasaran, emang dia jackpot. Jadi nggak selalu dapat ikan tenggiri itu emang jackpot gitu kan. Tapi kalau lagi bagus airnya, sampahnya nggak ada, ikannya lagi rakus-rakus, lagi agresif lah, itu kan emang kadang sehari itu bisa lumayan banyak dapatnya, bahkan bisa puluhan ekor ya. Cuman kalau yang sebesarnya yang sampai 12 kilo, 7 kilo itu ya, masih suka ada yang nyamper di sana. Malah ikan layaran pun masih ada yang suka nyamper ya, walaupun langka masih ada yang nyamper. Jadi untuk tenggiri itu ibaratnya jackpotnya, jadi nggak selalu bisa dapat tenggiri gitu. Bahkan kita kalau seharian bisa nggak dapat tenggiri, bisa jadi nggak dapat gitu kan. Gitu. Nah itu aja bosku ya untuk kesetahuan saya ini, setahu bagi-bagi ilmu gitu kan. Itu malah masih banyak juga yang lebih jago dari saya ilmunya ya, mancing ke sana itu cuma hanya sekedar berbagi pengalaman aja bosku, untuk rangkaiannya, untuk apanya, ini yang saya alami lah gitu kan. Mudah-mudahan bermanfaat ya bosku. Salam sehat, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat terus bosku.